Kita baru saja kehilangan seorang sahabat, seorang dokter senior di Bogor, Dr. Andri Wanananda. Almarhum Dr. Andri adalah seorang dokter yang humble dan low profile dalam melayani pasien. Beliau begitu tulus mengabdikan hidupnya untuk menolong banyak orang sakit. Banyak momen yang tidak bisa saya lupakan, di antaranya adalah beliau yang selalu membukakan pintu ruang praktek kepada semua pasien dan mengantarnya kembali ke pintu sambil tidak lupa membeli advice kesehatan. Beliau yang selalu melayani pasien dengan sabar serta mau mendengar dan menjawab keluhan pasien tanpa merasa dikejar waktu. Padahal di ruang tunggu pasien lain banyak yang menunggu giliran. Beliau yang selalu melayani pasien meski lewat telepon dan selalu menanyakan progres penyakit pasien. Padahal beliau saat yang sama sedang menangani pasien di ruang praktek. Tentu masih banyak lagi momen-momen lain yang saya alami selama menjadi pasien beliau sekitar 40 tahun lamanya. Semua kenangan baik tentang beliau akan selalu abadi dalam ingatan kita. Semoga beliau terlahir di alam bahagia. Selamat jalan, Dr. Andri.